Prabowo tak sebut nama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku kenal dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia. "Hampir semua Presiden saya kenal," kata Prabowo. Prabowo mulai bercerita tentang kenangannya bersama para mantan pemimpin Republik Indonesia. Bahkan, Prabowo mengatakan pernah jadi tukang pijit Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur. "Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur," ucap Prabowo. Namun, Prabowo tidak menyebut nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, selaku Presiden kelima Republik Indonesia. Prabowo langsung beralih ke Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden Joko Widodo. "Kebetulan dari sekian presiden, saya hampir semua presiden saya kenal. Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno, saya pernah diangkat. Kalau presiden kedua, saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Kalian gak percaya? Saya Saya Presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau. Presiden ketiga, saya juga kenal Pak Habibie. Presiden keempat, saya juga kenal sama beliau, Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau nggak percaya, tanya. Tanya yang kenal Gus Dur. Presiden SBY saya kenal baik. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.